Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari Podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya pada malam hari ini, saya kembali dan akan membawakan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari kiriman email dari Mas Funky, seorang pendengar di channel saya, Podcast Horror Night Story. Jadi di sini Mas Funky akan menceritakan pengalamannya saat nongkrong bersama teman-temannya. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Halo, nama saya Funky. Saya ingin men-share cerita horor saya kepada Podcast Horror Night Story. Tapi, mohon maaf admin, nama dan tempat kecuali saya sendiri saya samarkan. Takutnya akan memberi kesan negatif pada daerah tempat tinggal dan lahir saya. Oke, langsung saja ya. Malam penuh teror. Malam itu pukul 21.45. Aku, Hafid, Yoga, Adil, Miko, dan Kipli akan menghantarkan Kipli pulang ke rumahnya setelah kita nongkrong bareng di rumah Hafid. Karena Kipli takut pulang sendirian dan mumpung kami masih rame-rame, akhirnya kami pun bersedia mengantarkan dia pulang. Rumah Kipli itu dekat dengan sungai. Ya agak creepy sih, karena itu si Kipli ini minta diantarkan pulang. Di dalam perjalanan kami bercanda sana-sini, hingga kami tidak sadar bahwa kami sudah tiba dekat rumah si Kipli. Nah, karena waktu masih 22 malam, kami yang merasa kurang malam memutuskan untuk nongkrong lagi dan memulai pembicaraan dan bercanda lagi. Awalnya di sini normal-normal saja, hingga si Hafid berjalan menuju ayunan dan mulai tiduran di sana. Aku dan yang lainnya melihat juga ikutan mendekat ke ayunan yang berada di pohon itu bersama si Hafid. Di situ, aku dan yang lainnya memulai kembali sesi obrolan canda kami. Hingga pada waktu itu, aku tiba-tiba tertarik untuk membahas hal-hal mistis di tempat tinggal kami. Namun, dasar anak-anak remaja seperti kami ini, apapun kami anggap bercandaan. Di sini katanya angker tahu. Katanya penghuninya enggak ramah. Kataku memulai obrolan ke teman-temanku. Ah, mana ada? Kalau ada, sini suruh dia keluar. Gue ajak ngekonten bareng gue. Ucap Yoga dengan giginya. Tapi kalau nongol beneran, ya gue lari duluan. Hehehe. Ucapnya bercanda. Lalu berlanjut meledek para makhluk alam lain. Tapi mungkin bercandanya sudah mulai kelewatan ya. Hal inilah yang memulai teror malam itu juga. Aku sendiri mendengar ada suara rumput bergesekan dari arah gelapnya kebun dekat sungai rumah si Kipli berada. Tapi karena aku pikir itu hanyalah sebuah hal biasa, akhirnya aku cuek-cuek saja. Tapi setelahnya, entah efek hidung mampet atau apa, tiba-tiba saja ada bau busuk seperti bangkai tikus muncul di hidungku. Aku hanya bisa diam karena aku pikir itu efek hidung mampet. Hingga akhirnya suara gesekan rumput dan semak-semak itu muncul kembali. Kali ini semakin dekat.
Karena aku rasa ada yang janggal, aku sontak langsung melihat ke arah sumber suara itu. Dan betapa terkejut dan terpacunya jantungku. Bukan kucing, musang ataupun orang yang aku temukan saat aku menoleh ke arah kiri. Aku mulai mengusap kedua mataku berkali-kali. Dan aku sadar bahwa yang aku lihat bukanlah efek ngantuk lagi. Aku melihat ada sesosok pocong dengan kain kafan yang berlumuran darah. Wajahnya hitam dan matanya putih. Sontak aku terkejut, tapi nampaknya hanya aku yang melihat hal itu. Sementara teman-temanku masih sibuk bercanda. Karena gak mau kena kasus salah lihat, aku mencoba berpikir positif lagi bahwa itu adalah cangkokan pohon. Tapi sesaat setelah aku berpikir begitu, sosok itu melihatkan badannya yang hampir setara dengan tiang rumahku yang tinggi. Aku melihat pocong itu mengambang dan mulai ketakutan. Serta aku langsung memasang kuda-kuda ampuhku, yaitu jurus kuda-kuda kaki seribu. Tetapi sebelum aku lari, aku memperingati teman-temanku. "Yok, lu lihat gak Yok? Lu lihat gak Yok? Itu apaan? Mana? Anjing, itu pocong anjing." Yoga langsung refleks mengeceknya dan langsung menjawabnya sambil langsung berlari bersamaan dengan Hafid yang langsung melihat dan berlari tunggang-langgang pulang ke rumah kami. Karena rumah Yoga, Hafid dan aku dekat, kami memutuskan untuk berhenti dulu di rumahku untuk menenangkan diri. Si Yoga dan Hafid yang tadi lari-lari tentu langsung order es ke aku, dan mereka langsung mencelaku. "Kamu lihat duluan kok ngomongnya belakangan sih? Fang, Fang, aku kapok cuy, gak mau lewat situ lagi mah kalau malam," ucap Yoga. "Tolol Fang gimah, aku lagi ayunan ngomong gituan akhirnya," protes Hafid kepadaku. "Ya, aku awalnya gak percaya kalau yang aku lihat itu beneran. Ya mirip sama bekas cangkokan pohon cuk," jawabku menjawab keprotes dan kritikan mereka soal ulahku tadi. Saat sedang ngebahas hal tadi, Erik datang dan ikut bergabung. Beberapa saat kemudian kami ramai-ramai mulai melihat ke arah jalan dan mulai bercanda lagi. Kali ini bercanda soal bila mana hantu tadi mengejar kami. Nah, akhirnya teror kedua pun segera dimulai. Setelah kami diam sejenak sambil bersamaan melihat ke arah jalan di mana ada pantulan bayangan jika ada orang lewat karena terangnya lampu, tiba-tiba saja cepik, cepik, suara langkah kaki menginjak genangan air. Ada bayangan hitam tapi bagian atas tubuhnya saja yang ada, dan itu mengambang dan menuju arah kami. Sontak, ramai-ramai kami masuk ke dalam rumahku sambil menggigil ketakutan. Kami saling berpelukan. Setelah sekian lama, kami merasa bahwa teror telah berhenti dan memutuskan untuk melihat keluar. Dan akhirnya, kondisi kembali seperti semula. Teman-temanku pulang dan kini aku pun masuk ke rumah. Aku OTW bersih-bersih diri dan bersiap tidur. Tapi ternyata teror masih menghantuiku. Jendela kamarku diketuk-ketuk, lalu suara sayatan kuku di dinding kamarku terdengar. Setelah itu ada suara pasir dari atap kian menghantui malamku. Aku yang sudah tidak kuat lagi dengan teror ini langsung mengambil jus ama dan membaca semua surat yang ada hingga aku ketiduran akan paginya. Dan paginya
aku menceritakan hal ini kepada teman-temanku yang lain. Tamat. Baik, sekian cerita horor saya. Makasih ya, podcast Horror Night Story. Aku merasa lega bisa berbagi cerita kali ini. Mungkin selanjutnya, jika sempat, aku ceritakan sebuah teror hantu makmum yang mungkin lebih seram dari kisah ini. Bukan bermaksud menakuti, tapi ini kisah nyata yang aku alami sendiri. Well, sekian dari saya. See you next story, Funky. Oke, terima kasih Mas Funky yang sudah mengirimkan pengalaman horornya pada podcast Horror Night Story. Jadi cerita pendek dari Mas Funky ini cukup menakutkan ya. Pocong itu memang hantu yang legendaris di Indonesia. Pocong, kuntilanak. Jadi semua pasti mengenal siapa itu pocong, dari Sabang sampai Merauke. Jadi gak ada hantu yang berbeda gitu. Mungkin lebih menakutkan daripada hantu Eropa atau Cina atau yang lainnya lah ya. Pocong itu menurut saya, gimana ya, sebuah makhluk yang tak kasat mata. Bukan tak kasat mata, ya pokoknya menyeramkan lah ya. Oke, mungkin itu saja cerita pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.